Hariri Hassan, cadangan PH, melakukan penjenamaan semula, bendera ditukar kepada keadilan. Saya kata PH sebagai parti memang berjalan baik dan keadilan, simbol keadilan digunakan dalam pilihan yang lalu, menang tanpa keadilan, lepas menang ditikam kita, itu biasa dalam dunia politik yang tidak ada akhlak. Sebab itu saya tekankan perlunya akhlak dalam politik. Ya. Ini yang disebut isu governance, isu integrity. Baik. Soal bagi saya perkara itu tidak bangkit. Yang penting kita perkuatkan keadilan. Ya, basisnya masih Melayu. Prinsip perlembagaan jelas. Kita adalah satu parti yang sangat teguh dalam mempertahankan kedudukan bahasa Melayu, hak semua orang Melayu, kedaulatan gajah-gajah Melayu, Islam, agama, persekutuan. Kalau nak terima keadilan, mesti terima prinsip ini. Ya, dan menjaga kepentingan golongan ekonomi bukan untuk dikaut oleh kelompok kecil yang kaya. Tak peduli sama ada China atau kumpulan Melayu atau India atau Dayak. Tapi kita dari dasar ekonomi mestilah memastikan pemerataannya, keadilan bagi semua, bagi semua. Dan majoriti yang memerlukan adalah Melayu dan Bumi Putra, ya, Sabah dan Sarawak. Jadi oleh demikian bagi saya dasar ini lebih baik daripada dasar memperkayakan sekelompok kecil. Jadi perbahasan ini harus diteruskan. Orang kadang salah faham bila kita katakan kalau kita ada 10 bilion kita nak memperkayakan 2-3 kerat Melayu atau anak kita dan kroni kita supaya jadi bilioner, ataupun gunakan ini berikan peluang pendidikan, tingkatkan peluang pendidikan kepada semua yang majoritinya tentunya Melayu. Kalau kita ikut, kita nak berikan komputer yang adil kepada semua sekolah, ya. Saya tak boleh nafikan hak sekolah Cina, sekolah Tamil, ya. Tetapi kalau kita tahu, kalau semua sekolah, maknanya sekolah kebangsaanlah yang sangat perlu, kerana mereka agak ketinggalan, terutama kalau di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak, ya. Kita faham kadang-kadang mengapa suara gelisah dari Sabah dan Sarawak, kerana mereka kata mereka dah bersama kita, sudah lebih 5 dekad merdeka bersama kita, tetapi mereka tidak dapat kejar tahap kemajuan. Nah, bekalan api air pun ada belum selesai. Sekolah pun sangat daif. Jadi hal-hal yang sedemikian bagi saya adalah keutamaan. Dari bercakap soal hanya kaum. Ya, tapi yang bila cakap soal kaum, yang bolot itu yang paling banyak jerit soal Melayu. Dia yang jadi dapat habuan yang besar-besar. Ya, tetapi yang rakyat terbawa di bawah ini hanya diberikan sikit-sikit, RM50, RM100 semasa pilihan raya. Sebab itu bagi saya peranan keadilan menjelaskan hal ini sangat penting. Dan saya mahu keadilan itu menjadi parti yang kuat, parti induk yang kuat di negara kita, dengan sebagai parti masa depan. Terima kasih.